Ini adalah hari kedua para buruh menggelar aksi mogok kerja memprotes Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan pekerja. Mereka juga memblokade Jalan Raya Motoha Kota Tangerang sehingga polisi terpaksa melakukan rekayasa arus lalu lintas. Sayangnya di masa pandemi unjuk rasa buruh ini sulit mematuhi protokol kesehatan karena banyaknya kerumunan. Kita tetap akan berjuang.